Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, seorang pencuri di Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bogor, diamuk massa karena mencoba kabur seusai kepergok mencuri di sebuah rumah makan. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengamankan pelaku dari amukan massa. Sebelum ditangkap, pelaku masuk melalui bagian atap rumah dan sempat berduel hingga melukai pemilik rumah. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Polisi terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk mengamankan pelaku dari kerumunan massa. Pelaku langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Jadi pelaku sudah ada di dalam. Pelaku ada di dalam. Yang bersangkut yang punya rumah ini mau masuk tiba-tiba di dalam, ibunya turun ke dalam, di dalam sudah ada pelaku itu, tersangka, maling. Nah, maling itu akhirnya pukul sama istrinya, istri juga Yuri tadi, nama Yuri. Dipukul karena dengar kita tolong, sehingga bapaknya masuk ke dalam, lihat, hanya berduel di situ, berantem.